berubah. Manusia. Padahal kodok-kodok sudah diputuskan oleh Allah Ta'ala itu mundur. Kecuali orang-orang yang percaya dengan janji Allah, semuanya adalah ketetapannya, enggak perlu ditakuti. Ya. Mudah-mudahan kita semuanya jangan sampai mengotori hati. Mengotori hati itu karena banyak maksiat. Dari mata, telinga, lidah kita, perbuatan kita, akhirnya mengotori hati. Dan orang berbuat kebajikan sesudah kejahatan itu pun gampang, seakan-akan menghapuskan kejahatan itu. Kalau sudah Allah Ta'ala kasih terang, berarti kebaikan itu. Artinya terang, tetapi cahayanya berkurang. Enggak kayak dulu. Seperti kaca kalau lama-lama kan kelihatan coklat-coklatnya. Kalau baru kan masih bagus. Ya mudah-mudahan itu kita semuanya terus mengisi dengan zikir Allah. Ya. Jangan sampai enggak zikir. Fikulilang hatin wa nafasin bi'adadima wa syaimullah. Bahkan syaratan Al-Qilani mengatakan, berdikirlah kamu la ilaha illallah fikulilang hatin wa nafasin bi'adadima wa syaimullah dari mana abadah birahmatika ya Allah. Agar setiap detik mata nafas kita selalu berpikir kepada Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.